Wah, akhirnya ya Pak Kabak kerja keras terbayar juga. Penghargaan dari Kemenpan RB untuk pelayanan publik bisa kita raih. Ya, Alhamdulillah Bu Emel, ini hasil kerja keras kita semua. Tapi sepertinya masih banyak PR yang harus kita lakukan. Iya ya, kemarin kan kita baru untuk kategori sangat baik ya Pak ya. Belum sampai ke kategori pelayanan prima. Iya, insya Allah itu target selanjutnya Bu Emel. Mudah-mudahan tahun baru, capaian baru juga. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi untuk sertifikatnya kita sudah terima belum ya Pak ya? Oh iya ya, lupa saya, kayaknya harusnya udah nyampe nih. Iya, harusnya udah nih. Iya. Bentar ya Bu Emel. Iya, halo. Selamat pagi, dengan Bapak Indra. Iya betul, saya sendiri. Kami dari JNI Pak. Ini paket dari Kementerian Menpan, sepertinya belum bisa kami kirim sekarang ya Pak. Loh kok gitu Pak, ada kendala apa ya? Iya, sprinter kami lagi healing Pak, healing semua, Bapak tahu lah ya. Jadi belum bisa kirim hari ini Pak. Wah gak beres nih Pak, Bapak-bapak ini, masa pakai healing? Ini mau dipakai hari ini loh paketnya. Ya gimana lagi Pak, mental health nih Pak, mental health pegawai juga perlulah Pak. Nah kalau Bapak mau, jemputlah Pak. Saya standby nih, dekat kok. Nah kalau deket, kan bisa Bapak aja yang kirim. Walah Pak, lagi nanggung nih Pak, drakor, serial Netflix. Dekat kok Pak, dekat kok Joy, cuman gampang tuh Pak, dekat. Ya udah kalau gitu saya jemput aja sekarang Pak. Kenapa Pak? Ada masalah? Ini tukang paket pakai hilang healing segala. Waduh, kan kita mau pakai hari ini paketnya. Paket sertifikat itu ya? Iya. Nah, kan harus hari ini. Ya udah saya mau jemput aja sekarang, Bu. Mas Pungkas. Siapa, Kak? Mohon izin. Loh, kok bukan Mas Pungkas? Saya pemeran penggantinya, Pak Kak. Pemeran pengganti kok enggak mirip? Saya dibayar, Pak Kak, untuk jadi pemeran pengganti. Oh, ya udahlah. Bisa ikut saya ke paket JNI, kita mau ambil paket. Siap, Pak Kabar. Izin dulu, Bu Emel, saya mau ambil paket dulu. Iya, Pak. Safety belt-nya, Pak Kabar. Oh, iya. Ayo mas, kita langsung jalan. Siapa kabar? Buru-buru. Iya. Oke, jalan. Ayo mas, kita buru-buru mas. Siap Pak Kabar. Ini nggak benar juga nih tukang paketnya nih. Masa nggak bisa nganter? Ke tujuan kita kemana Pak Kabar? Duh, ini nggak tahu tempatnya di mana. Kojoy, di Kojoy, dekat Kojoy. Oh siap Pak Kabar, sesuai arahan Pak Kabar. Okay. Saya ikut arahan Pak Kabar. Iya. Kenapa mas? Mati Pak Kabak, izin. Oh kenapa? Mogok kayaknya. Bensinnya habis? Gak tahu Pak Kabak. Aduh, ini kita harus buru-buru nih. Kenapa bang? Mogok kan? Mogok, ini mobil kemarin udah di servis belum nih? Udah. Ferry, kamu mau kemana? Rencana mau beli air nira Pak. Erdira, kau bisa nganter saya ke paket JNI depan ya? Siap Pak, bisa Pak. Maju depan. Ini helm ya Pak? Itu paket JNI ya? Iya Pak. Pak Indra, yeah. Ini Pak paketnya Pak. Oh yaudah, oh, okay. Makasih ya Pak ya. Ya Pak, saya lanjut nonton drakor lagi Pak ya. Wah, drakor mulu. Ya Pak, masih gemuk tapi badannya. Iya, alhamdulillah. Warga yang bisa ya Pak. Kok punya duit ya? Oh, enggak ada Pak. Kita punya anak. Ada. Sini. Coba saja.
5 berapa nih? 500 ribu. Oke, saya kirim 500 ribu ya. Oke, Pak ya. Ya. Berkah, Pak. Ya. Selain ini saya lancar nih jalannya. Minum apa aja? Ada ponori, pintu, sama ini, itu so. Iya deh ya, ini yang koreng aja. Koreng? Iya. Berapa? Gak mahal-mahal, Pak. Berapa? Goceng aja, goceng. Goceng? Ya. Gak bodot cash? Hah? Kita baru katanya nggak? Gak bodot cash, kan? Gak apa-apa. Kita punya, nah, pembayaran digital. Goceng ya. Bagus. Oke, siap. Selamat menikmati minuman Anda. Minum nggak? Nggak, Pak. Benar. Kita pakai antar aja. Yuk. Bentar ya. Mau pakai gelas, Pak. Yuk. Kita lagi, yuk. Mas, kita lagi, ya. Iya, Pak. Nggak tadi, kita nanti, Pak. Iya. Ini, kita lihat, deh. Saya banyak mau. Oh, iya, hadirin sekalian, kita sambut penghargaan sertifikat evaluasi pelayanan publik yang diterima oleh Kepala Kantor Regional 12 PGN Pekanbaru. Kita sambut. Tolong lampunya dinyalain. Iya. Inilah kebanggaan kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kami mohon kesediaan Ibu Sekretaris Utama untuk dapat menyerahkan sertifikat ini kepada Kepala Kantor Regional 12 dengan Pekanbaru yang didampingi oleh Ibu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi serta pejabat administratif dari BKN dan Kantor Regional.